Tarik. Pelan. Ya. Ya, pelan. Tahan. Harus pegang kepalanya, jangan meluncur. Pegang kepalanya siapa tuh meluncur? Tali-talinya pengen tanya ya. Ya. Sabar dulu ya. Sudah posko berapa kayak ini? Sudah posko berapa sudah? Pertama. Hah? Oh, menuju ke posko pertama ya? Ya. Operasi mahasiswa yang hilang kemarin, nah sejauh ini perkembangannya seperti apa untuk korban? Ya, perkembangan terakhir bahwa operasi yang dilaksanakan terhadap satu mahasiswa yang dinyatakan hilang di pegunungan Tiwolasi pada pukul 02.50 dini hari, korban berhasil diketemukan di bawah jurang di kedalaman sekitar 85 meter di ketinggian lebih kurang 325 meter dari permukaan laut. Nah, selanjutnya korban dievakuasi, dilaksanakan pengangkatan dari bawah jurang. Itu berlangsung sampai dengan kira-kira pukul 3.15 itu mulai dilaksanakan pengangkatan dari dasar jurang sampai sekitar pukul 4.00 subuh tadi itu berhasil diangkat dari bawah jurang, dan selanjutnya korban dievakuasi sampai di posko itu pada pukul lebih kurang pada pukul 09 ya, pada 09 waktu Indonesia Tengah, karena untuk kondisi... memang kondisinya terjal ya, ada terjal dan curam, kemiringan medan lebih kurang 70 derajat demikian. Untuk kondisi korban Pak seperti apa? Nah, kondisi korban dalam keadaan selamat, namun ada sedikit cedera dan sudah distabilkan oleh tim rescue, dan selanjutnya nanti akan dilaksanakan pemeriksaan oleh tim medis di puskesmas terdekat. Untuk proses pencarian itu? Ya, kami terima laporan itu pada sekitar pukul 21.00 lebih kurang ya, pukul 21.00, kemudian 18 menit kemudian kami memberangkatkan tim rescue untuk melaksanakan pencarian bergabung dengan tim yang sebelumnya sudah melaksanakan pencarian di sana, aparat setempat kemudian serta masyarakat yang ada di Wolas. Informasi awal itu Pak, apakah memang dia mendaki sendiri atau seperti apa yang ditemukan laporan dari? Ya, informasi yang kami terima dan kami dalami bahwa korban ini melaksanakan pendakian di lokasi atau pegunungan tersebut atau perbukitan tersebut itu seorang diri, dan disaksikan oleh kawannya bahwa sepeda motornya memang dititipkan di bawah di perkampungan terdekat dari titik pendakian tersebut. Tapi kalau minimal untuk pendakian, proses pendakian itu Basarnas itu seperti apa sih Pak? Ya tentu kalau untuk prosedur pendakian itu tentu yang diutamakan adalah keamanan dan keselamatan, dan jelas kurang direkomendasikan atau tidak direkomendasikan pendakian dilaksanakan sendiri. Tentu itu sangat berbahaya dan sangat risikan. Ini mungkin menjadi pelajaran buat para mahasiswa atau para pecinta alam, apabila ingin melaksanakan pendakian atau ekspedisi itu harus tim, tidak boleh dilaksanakan dengan sendirian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.